Demi apa ini so enak itu dong. Akhirnya bisa cobain buah-buahan kering yang lagi viral ini. Oke, jadi di sini tuh aku beli dua varian, yang strawberry sama yang mangga. Dan kayaknya aku bakal cobain yang strawberry dulu. Oh wow guys, ternyata bentukannya tuh kayak gini. Oke, kita langsung buka. Oke, langsung aja aku bakal coba dulu. Nih kalian bisa lihat ya. Tuh. Enak banget guys. Jadi guys, rasanya tuh asam manis gitu. Dan ternyata si lapisan luarnya ini, dia tuh susu. Jadi enak banget rasanya. Buat kalian yang gak suka strawberry karena asam, kalian mesti banget deh cobain ini. Soalnya ini tuh bener-bener jadi seenak itu. Dan aku juga jadi doyan banget. Oke, kita lanjut cobain yang varian mangga. Nah, untuk yang mangga, ini bentukannya kayak gini. Sama ya guys, di luarnya juga ada lapisan susunya juga. Oke, langsung aja kita cobain. Demi apa ini seenak itu dong. Aroma mangga yang manisnya tuh masih kerasa banget. Tapi ini tuh versi keringnya. So ini tuh enak banget, banget, banget menurut aku. Pokoknya buat kalian yang suka ngemil kayak aku, mesti banget deh stok cemilan sehat ini di rumah kalian. Nah, kenapa aku bilang ini tuh cemilan sehat? Soalnya dia tuh pakai buah asli dan no tepung. Terus no goreng juga dan tanpa pemanis buatan. Dan pastinya cemilan ini tuh udah halal dan udah BPOM juga. Pokoknya kalian tuh mesti banget deh cobain cemilan buah yang dikeringin kayak gini.